mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Balai Senat Universitas Gajah Mada. Sesaat lagi acara pelantikan dekan masa bakti 2021-2026 akan segera kita mulai. Kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat duduk sesuai dengan tempat duduk Anda masing-masing. Dan kami ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan selama acara berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya, dan sesaat lagi acara pelantikan akan segera kita mulai. Perlu kami sampaikan, berapa hal yang tadi saya kira belum eh, kami sampaikan saat penandatanganan berita acara sumpah jabatan maupun fakta integritas barangkali ada kesalahan ketik nama ataupun gelar bahwa nanti tetap tanda tangan dan untuk pembetulan nanti akan disusulkan kemudian. Matunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu, para tamu undangan dan pimpinan universitas yang pada pagi hari ini hadir di Bali Senat Universitas Gejah Mada dan juga kepada Bapak Ibu, tamu undangan dan segenap pimpinan universitas yang telah hadir via Zoom Meeting kami mohon kepada Bapak Ibu yang hadir secara virtual untuk dapat menonaktifkan audio di platform Zoom Anda masing-masing, dan dimohon untuk dapat menyalakan video selama acara pelantikan berlangsung. Seluruh pejabat dan tamu undangan yang hadir telah melakukan serangkaian protokol kesehatan dan telah dinyatakan negatif, dan kami ingatkan. Untuk tetap patuhi protokol kesehatan selama acara berlangsung, pelantikan dekan fakultas dan sekolah masa bakti 2021-2026 Universitas Gajah Mada dimulai. Rektor Universitas Gajah Mada dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gajah Mada. Pembacaan kutipan keputusan rektor oleh sekretaris rektor Dr. Andes Gugup Kismono, MBA PSD. Disilakan. Bapak Rektor Bapak Ibu Pimpinan Universitas, Bapak Ibu Pimpinan Fakultas, para hadirin sekalian, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membacakan kutipan keputusan rektor berikut ini. Kutipan Keputusan Rektor Universitas Gajah Mada nomor 6193 sampai dengan 6211, garis miring UN1, titik P, titik KTP, KPT, garis miring ukor, garis miring 2021. Rektor Universitas Gajah Mada menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan, kesatu, mengangkat Profesor Dr. Insinyur Eni Hamayani MSC dan kawan-kawan sebanyak 19 orang dalam jabatan dekan di lingkungan Universitas Gajah Mada masa bakti 2021-2026 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Gajah Mada. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada masing-masing tanggal penetapan SK. Rektor Profesor Insinyur Panut Mulyono, Master of Engineering, Doctor of Engineering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengucapan sumpah jabatan oleh dekan baru, dipimpin oleh Dr. Danang Srihatmoko, S.Si, M.Sc, ditirukan oleh seluruh pejabat baru didampingi rohaniwan agama Islam. Sebelum diangkat sebagai dekan di lingkungan Universitas Gajah Mada. Kami akan mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam yang kami anut. Semua mohon menirukan kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga. Tidak memberi, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, kepada siapapun juga bahwa, saya bahwa saya akan setia dan taat, setia dan taat, kepada, negara dan taat negara dan kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu. Yang menurut, yang menurut sifatnya atau menurut perintah, atau menurut perintah harus, saya harus saya rahasiakan, bahwa saya, bahwa saya tidak, akan tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian, atau sesuatu pemberian berupa, apa saja berupa apa saja dari siapapun juga, dari siapapun juga yang, saya tahu yang saya tahu, atau patut dapat mengira. Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan, atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara. Daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan meninjau tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan jabatan yang dipercayakan kepada saya, bahwa saya akan bekerja dengan jujur. Tertib, tertib cermat, cermat, dan bersemangat, dan bersemangat untuk, kepentingan untuk kepentingan negara. Penandatanganan berita acara Sumpah Jabatan oleh dekan baru disaksikan oleh Rektor. Pertama, kami panggil. Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc, dan Profesor Dr. Didi Ahyari, Mkom, Akca. Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc, diangkat pada jabatan Dekan Fakultas Biologi, dan Profesor Dr. Didi Ahyari, Mkom, Akca. Diangkat pada jabatan dekan fakultas ekonomika dan bisnis. Berikutnya, Profesor Dr. Satibi, MSI Apoteker dan Dr. Siti Murtiningsi. Profesor Dr. Satibi, MSI Apoteker diangkat pada jabatan Dekan Fakultas Farmasi dan Dr. Siti Murtiningsih. Diangkat pada jabatan Dekan Fakultas Filsafat. selanjutnya Dr. Danang Srihatmoko, S.Si., M.Sc. dan Dr. Dahliana Hasan, S.H., M.Tex., PSD. Dr. Danang Srihatmoko, S.Si., M.Sc. diangkat pada jabatan Dekan Fakultas Geografi. Dr. Dahliana Hasan, S.H. M.Tex PSD diangkat pada jabatan Dekan Fakultas Hukum Selanjutnya, Dr. Setiadi, M.Si. dan Dr. Wawan Mas'udi, SIP, MPA. Dr. Setiadi, M.Si. diangkat pada jabatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Dr. Wawan Masudi SIP MPA diangkat pada jabatan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik selanjutnya Dr. Gigi Suryono SH MM PhD dan Profesor Dr. Teguh Budi Pitoyo. Dr. Gigi Suryono SH MM PhD diangkat pada jabatan dekan Fakultas Kedokteran Gigi dan profesor dr Teguh Budi Pitoyo diangkat pada jabatan dekan Fakultas Kedokteran Hewan Selanjutnya, Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med. Ed. PhD, SPOG Konsultan, dan Bapak Sigit Sunarta, S.Hud, M.P. M.Sc. PhD. Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med. Ed. PhD, SPOG Konsultan. Diangkat pada jabatan dekan fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan, Bapak Sigit Sunarta, S.Hut, M.P., M.S.C., P.S.D. diangkat pada jabatan dekan fakultas kehutanan. Selanjutnya, Profesor Dr. Eng Kuat Triana MSI dan Bapak Insinyur Jaka Widada PSD. Profesor Dr. Eng Kuat Triana MSI diangkat pada jabatan Dekan Fakultas Matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan Bapak Insinyur Jaka Widada, M.P. P.S.D., diangkat pada jabatan Dekan Fakultas Pertanian. Selanjutnya, Profesor I Gede Suparta Budi Satria, MSC PSD dan Bapak Rahmat Hidayat PSD. Profesor I Gede Suparta Budi Satria, MSC PSD diangkat pada jabatan Dekan Fakultas Peternakan. Dan Bapak Rahmat Hidayat, PSD, diangkat pada jabatan Dekan Fakultas Psikologi. Selanjutnya, Dr. Ing Insinyur Agus Mariono dan Profesor Selo MT PSD. Dr. Ing Insinyur Agus Mariono, diangkat pada jabatan dekan sekolah vokasi dan profesor Selo, MT, PSD. Diangkat pada jabatan dekan Fakultas Teknik dan yang terakhir kami panggil Profesor Dr. Insinyur Eni Harmayani, MSC. Profesor Dr. Insinyur Eni Harmayani, MSC. Diangkat pada jabatan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian. Rektor, disilahkan kembali ke tempat pelantikan dekan periode 2021-2026 oleh rektor. dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Jumat tanggal 8 bulan Oktober tahun 2021, saya Rektor Universitas Gajah Mada dengan resmi melantik Profesor Dr. Insinyur Eni Harmayani MSC dan kawan-kawan sebanyak 19 orang sebagai dekan di lingkungan Universitas Gajah Mada masa bakti 2021-2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada saudara dalam menjalankan tugas. Pengucapan fakta integritas oleh dekan baru dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Eni Harmayani, MSc, ditirukan oleh seluruh dekan baru. Fakta integritas kepemimpinan Universitas Gajah Mada. Sebagai pejabat di lingkungan Universitas Gajah Mada, Universitas Kajah Mada saya, menyatakan janji, saya menyatakan janji dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas, dalam tugas dan, wewenang pejabat, dan wewenang sebagai pejabat akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Menjunjung tinggi, menjunjung tinggi integritas, moralitas, moralitas dan, rasa janji. dan rasa tanggung janji. Berkomitmen terhadap pelestarian, berkomitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan, dan jati diri Universitas Gajah Mada. Mada. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan nepotisme. Tidak, akan melakukan kegiatan pribadi Tidak akan melakukan kegiatan pribadi dengan mengatasnamakan institusi. institusi. Mendarma baktikan tenaga, tenaga. Waktu. waktu, pikiran, dan kemampuan saya pikiran. Untuk memperbaiki, Untuk memperbaiki kinerja institusi di bawah wewenang dan tugas saya, dan tugas saya. Tidak, akan tidak akan membiarkan situasi apapun yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yang peraturan yang berlaku. di Universitas Gajah Mada. Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya, atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sambutan rektor Profesor Insinyur Panut Mulyono Meng Deng hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat beserta Ibu, Ketua Senat Akademik, Sekretaris Senat Akademik beserta Ibu, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar beserta Ibu, para Wakil Rektor beserta bapak dan ibu Pak SR beserta ibu dan para dekan sahabat-sahabat kami masa bakti 2016 2021 yang semuanya hadir secara luring bapak dan ibu dekan masa bakti 2021 2026 beserta bapak dan ibu ketua Dharma Wanita dan ibu-ibu Dharma Wanita para pimpinan senat fakultas serta pimpinan eh, universitas dan pimpinan fakultas eh, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang hadir secara daring eh, maupun secara luring eh, sangat terbatas Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi hari ini kita dapat berkumpul ada yang secara luring sangat terbatas dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan secara daring atas rahmat dan limpahan yang tadi telah kita tanda tangani pelantikan dekan fakultas dan dekan sekolah Universitas Gajah Mada untuk masa bakti 2021-2026. Bapak dan Ibu yang saya hormati atas nama Universitas Gajah Mada, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan organ dan perangkat serta pimpinan universitas, pimpinan fakultas atas kehadirannya pada hari ini untuk menyaksikan acara pelantikan ini. Kami atas nama Universitas Gajah Mada dan atas nama pribadi mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Ibu Dekan Universitas Gajah Mada 2021-2026 dan atas amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu semua dan saya berharap Bapak Ibu dapat meneruskan prestasi dan kontribusi masing-masing fakultas Bapak Ibu yang telah dirintis oleh para dekan sebelumnya dan terutama para dekan yang lalu dua 2016-2021 dan di tangan Bapak Ibu semua kami, Universitas Gajah Mada, tentu berharap bahwa kemajuan demi kemajuan akan terus kita capai dan kita tingkatkan agar kontribusi kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara itu menjadi lebih besar dan meningkat lagi. Bapak Ibu yang saya hormati. Secara khusus kepada rekan-rekan dekan yang hari ini menyelesaikan masa baktinya Bapak Ibu Dekan 2016-2021 kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, pengorbanan, kemudian perjuangan serta terima kasih atas persahabatan yang telah lima tahun kita jalani bersama di dalam Membangun dan mengembangkan universitas Gajah Mada sehingga universitas Gajah Mada mencapai kemajuan, seperti yang sekarang kita saksikan bersama. Dan apabila di dalam pergaulan kita bersama-sama mengelola universitas ini, ada berbagai ketidaknyamanan dan berbagai kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap, walaupun Bapak Ibu tidak menjadi dekan lagi, nanti dengan posisi yang baru, yang akan Bapak Ibu emban, ataupun sebagai dosen di Universitas Gajah Mada, kami sungguh berharap agar kita terus bersama-sama mengabdi untuk Universitas Gajah Mada dan untuk negara kita yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya hormati. Kembali ke Bapak Ibu Dekan yang baru saja dilantik, tugas berat harus kita hadapi, dan tentu kita sudah lihat di depan mata. Hal yang Bapak Ibu harus segera koordinasikan, antara lain adalah kuliah, tatap muka, terkendali, teman-teman mengatakan terbatas tapi kita kemarin eh, mengambil istilah kuliah tatap muka terkendali karena kita tidak akan tidak hanya membatasi jumlah, tidak hanya membatasi jam yang eh, di kelas begitu tapi mengendalikan bagaimana agar betul-betul eh, kuliah ini dapat berjalan namun eh, kesehatan dan eh, keselamatan eh, kita eh, jaga agar betul-betul eh, eh, berjalan dengan sebaik-baiknya. Hal yang lain yang kita masih eh, melaksanakan dan mengalami banyak dinamika adalah MPKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita sebagai pendidik itu tentu harus bisa mengarahkan, memberi jalan, memberikan Menunjukkan cara-cara kepada mahasiswa-mahasiswi kita yang memiliki kemampuan lebih untuk bisa mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Begitu, namun eh, jika ada anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi kita yang kebetulan memiliki kemampuan kurang, eh, jika ada, kita pun harus bisa mengarahkan, harus bisa mendidik, harus bisa memberi jalan dan cara agar mereka tidak ketinggalan, agar mereka juga bisa ikut mencapai prestasi yang mereka inginkan. Seperti di dalam prinsip SDGs, no one left behind. Jadi bahwa salah satu dari misi MBKM sebetulnya adalah itu salah satunya. Dalam arti mahasiswa-mahasiswi kita Uh, itu biarkan atau kita beri kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk mencari kompetensi-kompetensi uh, 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 tidak hanya di Prodi kita tetapi di uh, luar prodi, di luar universitas uh, agar mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang barangkali uh, jika uh, hanya di prodinya sendiri itu. Kurang cocok atau kurang pas untuk dirinya. Nah, itu adalah hal-hal yang eh, harus kita eh, lakukan. Namun, untuk anak-anak kita yang memang sangat eh, cocok eh, di bidangnya, eh, kemudian bisa eh, mencintai keilmuannya, tidak harus dipaksa-paksa untuk pergi eh, dari eh, prodi atau dari kampus kita. Karena apa? Eh, karena MBKN itu merupakan hak, bukan sebuah kewajiban. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira hal-hal yang harus kita ini lakukan, saya ingin menyampaikan dua pesan Pak Presiden Joko Widodo di dua kesempatan, yaitu bahwa yang pertama ketika ada konferensi forum rektor di sini secara daring, beliau menyampaikan bahwa perguruan tinggi harus menjadi edutech institution. Artinya apa? Artinya bahwa perkembangan saat ini itu luar biasa. Kita bisa belajar dari mana-mana melalui teknologi pembelajaran. Kita juga harus bisa menciptakan teknologi-teknologi pembelajaran untuk mengirimkan atau untuk apa namanya mengajarkan ilmu dan kepintaran kita kepada orang lain bahkan yang bukan eh, mahasiswa kita yang bukan ada di UGM begitu. Nah, inilah eh, bahwa kita harus eh, bisa menjadi eh, edutech eh, institution begitu. Nah, eh, saya kira eh, ini UGM telah banyak eh, mencapai kemajuan di dalam hal ini, tetapi marilah kita terus eh, tingkatkan. Yang kedua adalah pada tanggal 13 September eh, di UNS ketika Pak Presiden eh, bertemu dengan Majelis eh, Rektor Perguruan Tinggi Negeri beliau menyampaikan bahwa eh, para rektor atau kita sebagai eh, pendidik eh, itu agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul dan utuh, unggul dari sisi penguasaan keilmuan, penguasaan teknologi tetapi, harus utuh dari sisi kesehatan jasmani dan rohani, e, juga e, harus memiliki karakter yang mulia. Cinta tanah air tidak e, intoleran, ya artinya memiliki toleransi, e, kemudian mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat dan lain-lain. E, Beliau menyampaikan, e, Pak Rektor, kalau di kampus, untuk melakukan itu barangkali mudah tetapi di luar kampus eh, siapa tahu ada yang mengajak eh mahasiswa-mahasiswi kita untuk ke hal-hal yang kurang baik. Maka dari itu, sekitar kampus kita juga harus menjadi pantuhan eh, Bapak Ibu semua dan kita semua. Dan alhamdulillah kalau UGM sudah memiliki Aibusi, ya. Aibusi. <tuh> eh, artinya Bapak kita eh, pengabdian kepada masyarakat kita juga menyasar Daerah-daerah sekitar kampus, dan saya kira demikian, Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat kepada pejabat baru. Marilah kita bersinergi agar kita dapat terus memimpin dalam kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menyejahterakan masyarakat, dan juga berkontribusi untuk kemanusiaan. Sekali lagi kepada rekan-rekan eh, dekan 2016-2021 persahabatan kita tidak akan putus dan perjuangan kita eh, juga tidak akan berhenti eh, sampai di sini kita terus bersama-sama eh, memajukan eh, Universitas Gajah Mada demi kontribusi yang lebih besar. Ginong Pratidino continuous improvement itulah eh, yang harus selalu kita eh, laksanakan untuk kemajuan bersama. Terima kasih ada hilaf dan salahnya mohon maaf. Bila hitaufiq Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor, disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Fitri Alfaris, S. Phil, M. Phil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segenap hadirin yang kami muliakan Kami mohon perkenan para bapak, ibu dan saudara untuk berdoa syukur saat ini Untuk itu izinkan kami menyertai segenap hadirin dengan doa secara Islam Adapun bagi yang beragama lain dimohon menyesuaikannya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini amma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yang bahili jalali wa syikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Tuhan yang maha agung, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami berlindung atas limpahan kasih sayangmu. Pada saat ini, kami dapat mengikuti acara pelantikan dekan Universitas Gajah Mada dengan lancar dan hikmat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sangat bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Jadikan syukur kami sebagai amal ibadah kepadamu, dan semoga Engkau curahkan lagi nikmat dan rahmatmu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, jabatan ini adalah titipanmu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapanmu. Oleh karenanya, kami memohon, jadikanlah pelantikan ini sebagai momentum kami. Untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan sebagai bentuk amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati, limpahkan kesehatan, kemampuan, dan semangat pengabdian kepada para pejabat yang baru dilantik hari ini. Berikan kepadanya petunjukmu. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kuatkan komitmennya untuk menciptakan kepemimpinan yang bijaksana, dengan selalu mengedepankan kepentingan orang banyak, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukkan dan bimbinglah kami kepada budi pekerti mulia. Tiada yang dapat membimbing kami kepada budi pekerti mulia selain Engkau sendiri. Palingkanlah kami dari perangai tercela. Tiada yang dapat memalingkan kami dari perangai tercela selain Engkau sendiri. Mudahkanlah segala urusan kami lapangkanlah setiap kesulitan kami serta ringankanlah beban kami ya Allah engkaulah zat yang maha pengampun ampunilah dosa dan kesalahan kami kesalahan orang tua kami kesalahan guru-guru kami muliakanlah mereka dan terimalah dharma bakti mereka dengan sebaik-baik karuniamu jauhkanlah kami dari murkamu Ya Allah ilahi Rabbi kabulkanlah doa permohonan kami Rabbana atina miladungka rohmah wahai'lana min amrina rosyada Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabannar Subhana rabbika rabbil izzati amyasifun Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara pelantikan Dekan Fakultas dan Sekolah Masa Bakti 2021-2026. Kami ucapkan selamat kepada dekan yang pada pagi hari ini telah dilantik. Selanjutnya, kami mohon para dekan baru untuk dapat berdiri. Untuk selanjutnya, diberikan ucapan selamat oleh rektor dan para pimpinan universitas Gajah Mada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang kepada istri dan suami dari dekan yang dilantik untuk bisa mendampingi pasangan masing-masing. dan kami informasikan bahwa RKU atau rapat kerja universitas akan dilaksanakan pada bulan November 2021. RKU pada bulan Oktober ditiadakan. Sekali lagi kami informasikan kepada segenap dekan baru bahwasanya rapat kerja universitas akan dilaksanakan pada bulan November bulan Oktober RKU sudah dibahas dan dibatalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya kami persilakan Rektor Universitas Gajah Mada untuk memberikan ucapan selamat diikuti oleh pimpinan Majelis Wali Amanat, pimpinan Senat Akademik, pimpinan Dewan Guru Besar, para Wakil Rektor, Direktur, dan juga Dekan masa bakti 2016 2021 Dan kami informasikan setelah ini, Bapak Ibu Dekan yang dilantik periode 2021-2026, dimohon untuk foto bersama terlebih dahulu, bersama dengan rektor dan para pimpinan universitas. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Dekan periode 2016-2021. Untuk ikut serta berfoto bersama dengan dekan terpilih atau dekan yang sudah dilantik pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan sesi foto akan dilaksanakan di depan. Silakan, Bapak Ibu, dekan yang baru saja dilantik, untuk menuju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu Dekan yang sudah dilantik, yang sudah diberikan ucapan selamat oleh para pimpinan universitas untuk menuju ke depan.